kaum muslimin, jamaah salat ma'idur rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah satu-satunya agama yang setiap ajarannya memberikan maslahat yang besar pada pemeluknya, khususnya juga umumnya kepada umat manusia, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi. Salat Aid umpamanya yang barusan kita laksanakan, di antara makna yang terkandung adanya kesatuan dan persatuan seluruh umat Islam ini di dunia, di mana mereka berdiri tegak bersatu di belakang satu imam. Aid merupakan sarana pemersatu umat. Begitu pula dalam ibadah kurban, agama Islam mempunyai pendirian dan komitmen yang tinggi bahwa kehidupan yang aman dan adil di dunia ini tidak mungkin terwujud apabila kaum du'afa, fuqara dan masakin tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang berada dan berkemampuan. Kaum du'afa adalah sendi dan tulang punggung kekuatan suatu masyarakat, dan seharusnya mereka merupakan golongan yang mendapatkan perhatian serius. Betapa tidak, karena segala hal yang menyangkut kehidupan kita banyak sekali bergantung pada rakyat jelata dan kaum lemah, baik itu petani, buruh, nelayan dan lain sebagainya, di mana mereka termasuk golongan lemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum." Sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan kamu beroleh rezeki berkat jerih payah dan perjuangan orang-orang yang lemah. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan dalam harta orang-orang kaya itu tersimpan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak berpunya, yang meminta-minta maupun yang tidak berani meminta-minta. Kaum muslimin, jamaah salat Aid Masjid At-Tawwab rahimakumullah, kita dapat memakluminya bahwa orang yang memiliki tanah yang luas tidak akan dapat menggarap tanahnya sendirian, meskipun dengan mengerahkan seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi di antara makhluk Allah itu ada golongan yang berekonomi lemah yang juga mempunyai tanggung jawab atas keluarganya, di mana untuk menghidupi diri dan keluarganya mereka siap bekerja keras menggarap tanah dengan harapan upah yang lumayan untuk menunjang hidup diri dan keluarganya. Kalau seandainya tidak ada kaum lemah dan pekerja kasar itu, tentu para tuan-tuan tanah akan dilanda kerepotan dalam mengelola tanahnya. Dengan demikian, nampaklah hikmah penciptaan Allah mewujudkan beberapa golongan di muka bumi ini, asalkan saja dari pihak yang kuat suka menimbang rasa, menunaikan hak-hak si lemah sesuai undang-undang yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Aid rahimakumullah, syariat kurban, di mana pada Idul Adha ada dua hal yang penting, ibadah haji dan juga ibadah kurban. Syariat kurban ini, saudara, dimulai dengan adanya peristiwa besar di mana Allah menguji keyakinan dan kepatuhan seorang hamba yang bernama Ibrahim alaihi salam terhadap perintah Allah. Beliau diperintahkan oleh Allah supaya mengorbankan putranya dengan jalan menyembelihnya. Nabi Ibrahim diuji apakah ia akan mematuhi perintah Tuhannya ataukah mendengar kata hatinya sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada putranya yang bernama Ismail. Di dalam hatinya timbul pergolakan hebat dan pertarungan sengit antara keyakinannya kepada Allah dan kepercayaannya terhadap dunia ini. Pertarungan antara patuh terhadap perintah Allah dan rasa sayang terhadap anak kandungnya. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh iman. Nabi Ibrahim patuh terhadap perintah Allah, yaitu hendak menyembelih putranya Ismail. Sedangkan Ismail sebagai seorang muslim
ternyata mempunyai sikap jantan dan patuh, memiliki idealisme yang tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh ayahnya. Hal ini dialognya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah Ismail menginjak usia 13 tahun, mulailah Ismail menampakkan wajah yang rupawan, ganteng dengan otak yang cerdas serta penampilan yang lincah dan terampil. Ismail mencintai ayahnya Ibrahim. Ibrahim pun mencintai putranya Ismail. Di saat keduanya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, tiba-tiba turun perintah yang sangat hebat lewat mimpinya Ibrahim, yaitu perintah agar Ibrahim menyembeli putra yang sangat disayanginya itu, putra yang ditunggu-tunggu kehadirannya sekian lama, 80 tahun lebih. Ibrahim berdoa agar supaya dianugerahi keturunan. Namun setelah lahir, anak itu kemudian diperintahkan untuk disembelih. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Duhai putraku, aku bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar aku menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu wahai anakku?" Disinilah hebatnya ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Namun ternyata Ismail yang masih kecil ini tidak takut dan tidak gentar. Ismail menjawab dengan tegas, "Duhai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayah, jangan ragu, jangan gentar. Insya Allah engkau akan mendapati aku dalam keadaan penuh kesabaran dan penuh ketabahan." Kaum muslimin, jamaah salat Id Masjid At-Tawwab rahimakumullah, akhlak yang mulia, pendirian yang kuat dan idealisme yang tinggi yang ada pada pribadi Ismail tidak lepas dari pendidikan agama yang ditanamkan dan diajarkan oleh orang tuanya yang penuh tanggung jawab. Karenanya lewat mimbar ini kami menghimbau dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk merenungi sejenak tentang hikmah dan tujuan Allah menganugerahi anak kepada kita sekalian, agar supaya anak kita kelak menjadi Ismail-Ismail masa depan yang diharapkan oleh agama. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, anak adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sesudah nikmatul iman wal Islam. Betapa tidak, setiap kali kita berjumpa dengan teman dan kawan kita, yang pertama kali ditanya bukan sudah punya mobil atau belum, yang ditanya sudah punya rumah mewah atau belum, tapi yang ditanya sudah punya anak atau belum. Sudah punya anak berapakah engkau wahai sahabatku? Di samping anak itu sebagai anugerah, namun di lain sisi saudara, anak adalah amanah. Amanah dan amanah yang dititipkan kepada kita orang tua. Ia lahir ke dunia menurut fitrahnya, yaitu beragama Islam dan mentauhidkan Allah. Hanya orang tuanya lah yang kadang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Anak menjadi baik atau buruk, nakal atau tidak adalah tergantung orang tuanya. Anak tetap menjadi muslim atau tidak tergantung pendidikan dan arahan-arahan orang tuanya. Orang tuanya lah yang bertanggung jawab semuanya dan Allah akan mempertanyakannya. Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, orang laki-laki adalah pemimpin, pembimbing atas keluarganya, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya, yakni anak-anaknya. Innallaha sa'ilun kullara amma star'ahu ahafidu dhalika amdoya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban
semua pemimpin tentang apa yang dipimpinnya, apakah dia menjaga atau bahkan dia menelantarkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, guru seorang anak adalah lingkungan yang ada di sekelilingnya, dan lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah ayah bundanya. Maka apabila orang tuanya, teman-teman sekelilingnya orang yang baik, maka ia akan meniru baik. Namun sebaliknya, manakala lingkungan sekelilingnya berbuat jahat, niscaya ia pun meniru jahat pula. Seorang pujangga Islam, Abul Ala Al-Mahri menyatakan, "Wa yansabu nasibul fidyani minna ala ma kana awwadahu abuhu." Anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menurut apa yang dibiasakan oleh ayah bundanya. Karenanya hadirin sekalian, anak yang hidup dalam lingkungan rumah tangga yang rusak berantakan, orang tuanya bertengkar melulu dan hidup dalam lingkungan yang rusak, maka tidak ragu-ragu lagi anak itu akan menghisap air susu pengalaman-pengalaman yang rusak dan akan terdidik dengan akhlak yang buruk pula. Anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama, maka tidak ragu lagi anak itu berangsur-angsur akidah Islamnya yang asli menurut fitrahnya akan hilang, akan sirna. Bahkan-bahkan kalau ia tetap tinggal dalam lingkungan seperti itu, maka sulit sekali untuk mengembalikan akidahnya dan nilai-nilai keislamannya. Kaum muslimin jamaah salat idrahimakumullah, oleh karena guru seorang anak adalah lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya, maka orang tua harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada putra putrinya dan selalu memberikan arahan-arahan yang positif kepada mereka. Orang tua yang teledor dalam mendidik putra putrinya pada umumnya menjadikan mereka kurang baik dan menyimpang dari agama. Orang tua yang memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah non-Islam, maka berarti membiarkan anak-anaknya dalam lingkungan yang non-Islam dan akan membawa mereka pelan-pelan melepaskan ajaran agamanya yang asli, yaitu dinul Islam. Orang tua yang menyerahkan putra-putrinya kepada pembantu yang non-Muslim dan menyerahkan mereka kepada pendidik non-Muslim yang menanamkan benih-benih yang sesat ke dalam hatinya, maka tidak ragu lagi anak itu akan tumbuh di atas kehidupan yang jauh dari nilai Islam pula. Orang tua yang memberi kebebasan kepada anak-anaknya bergaul dengan teman-teman yang nakal, yang tidak patuh kepada agama, maka tidak ragu-ragu lagi anak itu akan meremehkan ajaran Islam dan nilai-nilai luhur agamanya. Begitu seterusnya. Imam Ma'ruf Ar-Rasafi berujar dalam sebuah gubahan syairnya, "Walaisan nabtu yan butu fi jinani kamislin nabti yan butu fil falati wa hal yurja li atfalin kamadun idza tadamu haliban nabisati." Tidaklah sama tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam kebun yang subur, yang terawat dengan baik, sama seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di padang sahara yang kering kerontang dan tidak terawat. Apakah bisa diharapkan kesempurnaan maksimal pada anak-anak kita jika mereka menyusu pada air susu yang kurang gizinya, orang yang kurang agamanya dan akhlaknya? Tentu jawabannya pasti tidak. Kaum muslimin jamaah salat aidir rahimakumullah, karena orang tua yang bertanggung jawab atas segala perbuatan anak-anaknya, maka untuk menjaga akidah, menjaga keimanan, menjaga keislaman dan menjaga akhlak, maka dalam kesempatan ini kami menghimbau hendaknya mereka dimasukkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang benar-benar ajarannya mempertebal keimanan dan membentuk anak berakhlakul karimah. Sebab harapan bermasyarakat yang menuju terwujudnya masyarakat yang tenteram, tenang, loh jinawi bisa terwujud bila pribadi anggota masyarakat tersebut bermental baik dan bermoral mulia. Karena dari pribadi-pribadi yang bermoral lah akan membentuk keluarga yang bermoral. Dari keluarga yang berakhlak akan membentuk masyarakat yang berakhlak.
dari masyarakat yang berakhlakul karimah akan membentuk bangsa yang bermoral dan berakhlakul karimah. Dengan apa mental anak itu harus kita bentuk, wahai kaum muslimin? Tentu jawabnya dengan menanamkan akidah yang benar dan memasukkan dalam pendidikan-pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam yang bagus. Saudara-saudara, bila anak-anak kita inginkan tidak bandel dan nakal, maka berikan contoh kepada mereka yang baik, berikan teladan yang baik kepada mereka, ajarkan mereka praktek ibadah yang benar dan budi pekerti yang baik kepada mereka sesuai dengan tuntunan agama. Sejak kapan ditekankan praktek-praktek ibadah pada anak kita? Tentu jawabannya sedini mungkin. Karena kalau sejak kecil sudah diajari atau sudah dilatih dengan hal-hal yang baik, mereka akan tumbuh di atas hal-hal yang baik dan insya Allah akan menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena anak yang masih kecil itu masih bisa diwarnai, masih bisa diatur menurut kehendak pendidiknya. Awid banika anal adabi fi sigari kaima taqarru bihim aynaka fil kibari qad yanfa'ul adabal qad yanfa'ul adabul awlada fi sigari wa laysa yanfa'uhum mim ba'dihi adabu inna husuna idza 'addal tahaqqadat wa la tadinu wa law layyantahul khasabu. Biasakan anak-anakmu sejak kecil terhadap akhlak-akhlak yang mulia agar kamu bahagia ketika sudah besarnya mereka. Sungguh adab-adab itu bermanfaat bagi anak-anak jika diajarkan kepada mereka sedini mungkin, dan tiada guna ketika diajarkan adab itu manakala mereka sudah dewasa. Sebagaimana halnya dahan ketika ia belum menjadi batang kayu yang keras, Anda bisa merubah bentuknya menurut kehendak Anda. Akan tetapi setelah menjadi dahan, menjadi kayu yang keras, Anda tidak bisa melunakkannya. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Aid Masjid At-Tawwab rahimakumullah. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada dewasa ini umumnya menekankan pengajaran bukan pendidikan. Para guru pada umumnya hanya sebagai pengajar bukan pendidik, hanya sekedar mentransfer ilmunya kepada anak-anak murid agar ia menjadi orang-orang yang berilmu. Pendidikan yang membawa anak murid berakhlakul karimah kurang mendapatkan perhatian. Yang ada pada umumnya pengajaran dan penataran agar murid mendapatkan ijazah yang dapat mencari pekerjaan. Padahal yang menentukan orang itu kaya atau tidak adalah Allah. Yang menentukan rezeki manusia adalah Allah. Satu pokok keimanan yang mendasar yang mesti tertanam dalam jiwa seorang muslim. Kalau kaya itu ditentukan oleh kepintaran seseorang, atau kaya itu ditentukan dengan ketinggian strata pendidikan seseorang, maka mestinya setiap orang yang berijazah tinggi pasti kaya. Padahal kenyataannya banyak sebaliknya. Berapa banyak orang yang pintar, berijazah tinggi, hidupnya sederhana, bahkan ada yang melarat. Dan berapa banyak orang yang kurang pintar, berijazah rendah, malah hidupnya bergelimangan kemewahan dan menjadi konglomerat. Sampai pernah ditulis dalam sebuah surat kabar bahwa 70% konglomerat hanya tamatan SD. Al-Quraisy, seorang profesor ulum, seorang yang multidisipliner, pernah berujar, "Falau kanatil arzaku tunalu bi fitnatin wa fatni aqlin niltu aqlal marajibi walakinnamal arzaku haddun wa qismatun bi fadli malikin la bi hilati talibi." Andaikan rezeki bisa dicapai dengan kepintaran dan keunggulan akal, pasti, kata Al-Quraisy, saya yang profesor 7 kali pasti sudah meraih segalanya. Tetapi rezeki itu sudah merupakan nasib dan bagian yang telah ditentukan oleh Allah yang memiliki dan menganugerahkannya, bukan ditentukan dengan usaha orang-orang yang mencarinya.
Demikian pula Abu Tamam At-Ta'i pernah berujar dalam sebuah syairnya, yanalu fata min aisyihi wa huwa jahilu wa yaqdil fata min dahrihi wa huwa alimu walau kanatil arzaku tajri anal hija halakna idan min jahlihinnal bahaimu. Ada seorang pemuda memperoleh kehidupan yang cukup lumayan padahal ia bodoh, dan sebaliknya ada pemuda yang selama hidupnya kurang beruntung padahal dia pintar. Kalau rezeki itu tergantung pada otak seseorang, niscaya musnahlah binatang karena lantaran kebodohannya, padahal kenyataannya binatang masih banyak tetap bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, niat kita bersekolah bukan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi agar menjadi orang yang berilmu dan berakhlakul karimah serta orang yang bertanggung jawab, sehingga dengan kepandaiannya ia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan yang sesungguhnya otomatis membantu pemerintah yang selalu dituntut oleh banyak orang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan ia bisa menampung orang-orang yang terkena PHK, sebab tidak mungkin semua lulusan diangkat menjadi pegawai negeri, lalu siapa yang akan menjadi rakyatnya? Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Mengapa niat anak-anak kita belajar harus lurus? Mengapa kita harus tanamkan niat yang baik di dalam awal pendidikan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila tingkah laku yang keluar dari pribadi anak didik itu bagus, maka ia akan membentuk keluarga yang bagus, dan dari keluarga yang bagus akan membentuk masyarakat yang bagus, dan dari masyarakat yang bagus akan membentuk bangsa yang bagus, yang berperi kemanusiaan, adil dan beradab serta berakhlakul karimah. Bila telah terbentuk bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlakul karimah, maka insya Allah bangsa itu akan tetap jaya. Sebab tegak dan hancurnya suatu bangsa tergantung kepada moral bangsa itu sendiri. Bila bangsa itu berakhlak mulia, maka akan tetap jaya. Dan bila akhlaknya hancur, hancurlah bangsa itu. Wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa innahumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Sungguh kita ini kurang bijaksana. Kita ingin anak kita jadi baik, ingin berakhlakul karimah, kita ingin punya masyarakat yang tenteram, ingin selamat dari degradasi dan kehancuran. Bahkan anak kita ingin menjadi seperti Ismail, laksana Nabi Ibrahim. Namun justru perilaku yang ditanamkan kepada mereka jauh dari perilaku agama. Tarjun najata walam tasluk masalika inna safinata la tajri anal yabasi. Anda ingin selamat tapi Anda tidak melalui jalan dan prosedur yang benar menuju keselamatan. Mustahil seperti halnya kapal laut, tidak mungkin jalan di atas daratan yang kering kerontang. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat kami haturkan. Inilah setetes makna dari lautan hikmah, keberhasilan dan kesiapan mental Ismail dalam menghadapi cobaan hidup. Berangkat dari pendidikan yang ditanamkan oleh ayah bundanya yang mengerti tanggung jawab bahwa anak adalah amanah, anak adalah amanah. Surga dan neraka kita orang tua tergantung bagaimana pendidikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah takdirkan dengan keagungan hari Aidil Adha menjadi Ismail-Ismail masa depan, anak-anak yang memiliki idealisme yang tinggi, memegang teguh ajaran agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiyya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul qawli. Hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum
wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minil mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.